Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, ini dia soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tiga variabel berikut. 2x plus y plus z sama dengan 7. 3x min y plus 2z sama dengan 4. X min 3y plus 5z sama dengan 2. Oke, soal ini dapat diselesaikan menggunakan metode eliminasi. Jadi langkah pertama, kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1, 2x plus y plus z sama dengan 7. Persamaan 2, 3x min y plus 2z sama dengan 4. Kita akan mengeliminasi variabel y dengan cara ditambah 2x plus 3x sama dengan 5x plus y min y habis plus z plus 2z sama dengan plus 3z sama dengan 7 plus 4 sama dengan 11. Maka eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 menghasilkan persamaan 4, yaitu 5x plus 3z sama dengan 11. Berikutnya, kita akan mengeliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2, 3x min y plus 2z sama dengan 4. Persamaan 3, x min 3y plus 5z sama dengan 2. Persamaan 2 dikali 3, persamaan 3 dikali 1. Sehingga persamaan 2 menjadi 9x min 3y plus 6z sama dengan 12. Persamaan 3 menjadi x min 3y plus 5z sama dengan 2. Kita akan mengeliminasi variabel y dengan cara dikurang 9x min x sama dengan 8x. Min 3y min 3y habis. 6z min 5z sama dengan plus z sama dengan 12 min 2 sama dengan 10. Maka eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3 menghasilkan persamaan 5, yaitu 8x plus z sama dengan 10. Berikutnya, kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4, 5x plus 3z sama dengan 11. Persamaan 5, 8x plus z sama dengan 10. Persamaan 4 dikali 1 dan persamaan 5 dikali 3. Sehingga persamaan 4 menjadi 5x plus 3z sama dengan 11. Persamaan 5 menjadi 24x plus 3z sama dengan
30. Kita akan mengeliminasi variabel z dengan cara dikurang. 5x min 24x sama dengan min 19x. Plus 3z min 3z habis. Sama dengan 11 min 30 sama dengan min 19. Min 19x sama dengan min 19. X sama dengan 1. Kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan 1. Berikutnya, kita akan mencari nilai Z. Kita ambil dari persamaan 5, yaitu 8X plus Z sama dengan 10. Sehingga persamaan 5 menjadi 8 kali 1 plus Z sama dengan 10. 8 plus Z sama dengan 10. Z sama dengan 2. Kita sudah mendapatkan nilai Z sama dengan 2. Berikutnya kita akan mencari nilai Y. Kita ambil dari persamaan 3, yaitu X min 3Y plus 5Z sama dengan 2. Untuk X sama dengan 1 dan Z sama dengan 2, maka berlaku persamaan 3 ditulis menjadi 1 min 3Y plus 5 kali 2 sama dengan 2. 1 min 3Y plus 5 kali 2 sama dengan 10 sama dengan 2. Min 3Y plus 11 sama dengan 2. Min 3Y sama dengan 2 min 11. Min 3Y sama dengan 2 min 11 sama dengan min 9. Min 3Y sama dengan min 9. Y sama dengan 3. Kita sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 3. Maka, himpunan penyelesaian X, Y, dan Z yang memenuhi adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 2. Ini dia jawabannya. Oke, sekian pembahasan soal tentang sistem persamaan linear 3 variabel untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!